Ken Arok merupakan putra dari Dewa Brahma yang berselingkuh dengan wanita yang bernama Kendok dari Desa Pungkur. Sewaktu masih bayi, Ken Arok dibuang oleh ibunya di sebuah pemakaman. Hingga pada suatu hari, ia ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Karena didikannya, Ken Arok pun tumbuh sebagai pemuda yang gemar berjudi. Hei, Ken Arok! Kenapa, ya? Apa aku salah mengajarimu? Namanya kenapa, ya? Kau itu banyak hutang. Saking banyaknya hutang, aku pun tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Pergi sana kau dari sini. Maaf, Ayah. Baiklah. Ayah, kalau aku memang membebanimu, aku akan pergi dari sini. Tetapi... Tapi apa? Siapa lagi yang akan mengurus pisau ini? Sudah, pergi kau dari sini. Tulis saja di koran. Singkat cerita, Ken Arok kemudian diasuh oleh seorang pejudi bernama Bango Samparan yang menganggap Ken Arok membawa keberuntungan baginya. Ayah? Iya, anakku. Apakah aku boleh berhenti jadi anak? Memangnya kenapa? Aku tak suka istri tuamu. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku akan pergi. Terima kasih, Francis. Selamat. Pada suatu hari, Ken Arok sedang berjalan-jalan di desanya. Seketika, ia bertemu dengan seorang Brahmana dari India bernama Loh Gawe yang datang ke Tanah Jawa untuk mencari titisan Dewa Brahma. Tunggu, anak muda. Apa? Kau, apakah kau keturunan Brahma? Apa urusanmu? Aku sedang mencari prajurit untuk membela kerajaan. Apa urusanku? Di dalam dirimu, kulihat ada aura Brahma yang sangat kuat. Jika kau ingin, kau bisa kulatih dan menjadi prajurit yang sangat hebat nantinya. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Hari demi hari, Ken Arok dilatih oleh Loh Gawe sebagai prajurit yang kuat dan tangguh. Ken Arok mengalami banyak sekali peningkatan. Ia cepat sekali tanggap dengan apa yang diajari oleh Loh Gawe. Pada suatu hari, Ken Arok sedang berjalan di hutan Baboji dan melihat sebuah kereta kencana yang melewatinya. Ketika pintu kereta itu terbuka, seorang permaisuri pun turun dari kereta itu. Namun, secara tidak sengaja, kain sang permaisuri tersingkap dan memperlihatkan kakinya yang bersinar. Ken Arok yang melihat itu pun langsung menaruh hati pada sang permaisuri. Tadi aku pergi ke hutan Baboji. Aku melihat ada kereta kencan. Apakah kereta kencan itu berubah menjadi labu? Ini bukan cerita Cinderella, Guru. Tapi aku melihat ada seorang wanita cantik yang kakinya bersinar. Apakah dia memakai sepatu kaca? Sudah aku bilang, Guru. Ini bukan cerita Cinderella. Baiklah, baiklah. Guru,
Baiklah, baiklah. Menurut ciri-ciri yang terdengar, dia itu adalah Sri Narikwari yang akan melahirkan raja-raja Jawa nantinya. Benarkah itu, Guru? Ya, dia adalah Kendedes. Dan setahuku, dia sudah mempunyai suami, namanya Tunggul Ametung. Guru, apakah kau bisa membantuku? Setelah mendengar bahwa Kendedes akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa, Ken Arok semakin berambisi untuk mendekati Kendedes. Dengan bantuan Loh Gawe, Ken Arok berhasil menjadi pengawal dari Aku Tumapel, yaitu Tunggul Ametung, yang sekaligus merupakan suami dari permaisuri yang dipuja-puja oleh Ken Arok yang bernama Kendedes. Setelah menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok memanfaatkan kesempatannya untuk mendekati Kendedes. Ken Arok mulai menunjukkan sikap-sikap manisnya kepada Kendedes dengan maksud untuk mengambil hatinya. Dengan kita nyampe. Apa persamaannya, Kakanda? Sama-sama gak ada ujungnya. Karena hasratnya yang kuat untuk memiliki Kendedes, Ken Arok pun menemui Empu Gandring yang dikenal sebagai pembuat senjata ampuh agar dibuatkan keris untuk membunuh Tunggul Ametung. Apakah benar engkau adalah Empu Gandring, sang pembuat senjata yang sakti itu? Apakah untuk kalian tadi itu? Bukan. Saya Ken Arok. Saya ingin membuat senjata keris sakti pada Anda. Oh, itu rupanya. Baguslah. Setidaknya aku bisa menawarkan penghasilan dan membayar teman-teman. Baiklah. Jadi, kapan keris itu bisa siap? Paling tidak, 1 tahun hingga keris itu sempurna. 1 tahun? Baiklah. Saya akan tunggu. Terima kasih. Setelah 5 bulan berlalu, Ken Arok yang tidak sabaran datang kembali ke kediaman Empu Gandring untuk menagih keris yang telah ia pesan. Empu Gandring, saya ingin menginginkan keris itu sekarang juga. Tapi ini baru 5 bulan. Saya akan memintamu untuk menunggu 1 tahun. Saya sudah tak kuat sebenarnya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku tidak peduli. Ini bukan urusanku. Dasar kau. Begitu kau akan mati terbunuh akhir sini. Dan juga 7 keturunanmu. Ken Arok pun kembali ke Tumapel dan hendak menjalankan rencana liciknya. Mula-mula, ia bertemu Kebo Ijo, rekan sesama pengawal di Tumapel. Hei, mana saja kau? Ini, aku pesan. Wah, kerisku bagus sekali. Pasti kreditannya. Ya, gitu loh. Ngomong-ngomong, apakah kau mau menjadi ini? Aku senantiasa meminjamkan keris pusaka ini kepada sahabat dulu. Ah, kau ingin. Selalu saja begitu. Apaan sih kalau gak mau ya gak usah. Kau ini kalau ingin meminjamkan jadwal sama masa seperti itu. Udah deh, hati-hati ya pakainya ya. Pastilah, makasih. Baik. Setelah Ken Arok meminjamkan keris pusakanya kepada rekan kerjanya itu, Kebo Ijo pun langsung memamerkan keris pinjamannya itu pada orang-orang di istana. Merasa keris sakti yang indah itu miliknya sendiri, Kebo Ijo tak segan memamerkan keris pinjaman itu kepada semua orang yang ia temui. Berikutnya, Ken Arok mencuri keris pusakanya dari tangan Kebo Ijo yang sedang mabuk berat.
tadi ketemu cewek cantik loh. Berapa banyak yang kau minum sampai kau mengalahkan tukang sampah itu? Sebanyak ini. Dasar kau. Kenarok, terima kasih Krisnya. Sama-sama, tapi ingat, jangan sampai kau termakan oleh perkataanmu sendiri. Tang kecil di langit. Hei kau, kenapa meninggalkan aku? Setelah Kris itu kembali ke tangannya, Ken Arok langsung menelusup masuk ke dalam kamar Tunggul Ametung yang sedang tertidur dengan lelap. Dan tanpa ia sadari, dari kejauhan Ken Dedes memperlihatkan gerak-gerik Ken Arok. Sambil mengendap-endap, Ken Arok memasuki kamar tidur tersebut dengan keris yang ada dalam genggamannya. Dengan sekali hentakan, Ken Arok langsung menancapkan keris itu di dada Tunggul Ametung. Dedes yang melihat kejadian itu hanya berdiam diri saja, karena pernikahannya dengan Tunggul Ametung pun berlandaskan keterpaksaan belaka. Pada suatu hari, Tunggul Ametung yang pada saat itu menjabat sebagai Akuwo di Tumapel, singgah di kediaman Ken Dedes. Tunggul Ametung pun jatuh hati kepadanya dan ingin mempersunting Ken Dedes. Tapi, pada saat itu ayah Ken Dedes, yaitu Mpu Purwa, sedang bersemedi di hutan. Tunggul Ametung langsung menculik Ken Dedes ke Tumapel untuk dipersunting. Pagi harinya, para pelayan di kediaman Tunggul Ametung geger karena melihat mayat Tunggul Ametung dengan keris yang tertancap di dadanya. Kebanyakan dari mereka mencurigai Kebo Ijo, karena mereka mengetahui keris itu milik Kebo Ijo yang dipamerkannya beberapa waktu lalu. Setelah dipertimbangkan, Kebo Ijo pun dijatuhi hukuman mati. Dan Tumapel diambil alih oleh Ken Arok selaku pengawal dari Tunggul Ametung. Waktu demi waktu, Ken Dedes dan Ken Arok semakin dekat. Setelah beberapa hari dirayu oleh Ken Arok, akhirnya Ken Dedes pun mau dipersunting oleh Ken Arok. Dan pada saat itu, Ken Dedes tengah mengandung anak dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Dari hasil pernikahannya dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes melahirkan putra bernama Anusapati. Sedangkan dari hasil pernikahannya dengan Ken Arok, Ken Dedes melahirkan beberapa orang anak, yaitu Mahisa Wunga Teleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Seiring berjalannya waktu, Anusapati merasa dianaktirikan oleh ayahnya, Ken Arok. Hingga pada suatu hari, Anusapati bertanya kepada ibunya. Kenapa aku berbeda? Anusapati, lebih baik kamu duduk dulu di sini. Aku merasa dianaktirikan oleh ayah. Aku juga merasa iri dengan saudaraku yang lain. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Anusapati. Apa ibu juga tidak menyayangiku? Bukan begitu. Mungkin kamu hanya salah paham saja kepada ibu. Kalau memang begitu, jelaskanlah kenapa jika ibu memang merasa aku ini salah paham. Ibu tidak bisa menjelaskannya, nak.
Jika begitu, ibu sudah mengabaikanku sebagai anak. Tunggu, Anusapati. Maka jelaskanlah, ibu. Baiklah. Sebenarnya, Ken Arok itu bukan ayah kandungmu. Apa? Ayah kandungmu adalah Tunggul Ametung yang dibunuh oleh Ken Arok dengan keris yang dibuat oleh Tugandra. Sudah kuduga. Maafkan ibu nak atas semua hal yang ibu tutup-tutupi ini. Sudahlah ibu, aku akan melakukan suatu hal yang seharusnya aku lakukan. Jangan Anusapati. Jangan menghalangiku ibu. Tidak Anusapati, tidak. Ibu jangan menghalangiku untuk balas dendam. Lakukan yang menurutmu baik Anusapati. Anusapati langsung melancarkan rencana untuk membalas dendam atas pembunuhan ayahnya oleh Ken Arok. Anusapati pun meminta bantuan kepada pelayannya dari Desa Batil untuk membunuh Ken Arok menggunakan keris yang digunakan oleh Ken Arok dalam pembunuhan Tunggul Ametung, di mana keris tersebut disimpan oleh ibunya, Ken Dedes. Pelayan, di mana makan siang saya? Oh, 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 oh